Selamat sore, bersama saya Bribda Desi di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Hari ini 10 Mei 2021, kami akan laporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di pos checkpoint penyekatan exit tol Dumbel Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dari pantauan kami dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Berikut dengan sebaliknya, dari arah Madiun menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang bertugas di pos checkpoint penyekatan Caruban. Berikut laporannya. Selamat sore, saya Ibda Haryoko dari anggota lalu lintas Polres Madiun Kabupaten. Pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021 pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, dari pos penyekatan exit tol Caruban melaporkan situasi perkembangan pada saat ini dari arus dalam tol yang melintasi pos Caruban dalam keadaan aman lancar terkendali. Juga dilaksanakan pemeriksaan random, apabila tidak tertib kami putar balik, dan kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu taat pada protokol kesehatan. Demikian kami laporkan dari Polres Madiun Kabupaten, terima kasih. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Bribka Toto Swarso, anggota Satlantas Polres Madiun, akan melaporkan situasi arus lalin dalam rangka operasi Ketupat Semeru 2021 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lihat untuk arus yang dari Madiun yang mengarah ke Kabupaten Nganjuk ataupun sebaliknya dari Kabupaten Nganjuk yang akan masuk Kabupaten Madiun sampai saat ini masih terpantau aman, lancar, terkendali. Kita akan menunjukkan. Sedangkan untuk cuaca saat ini cerah. Demikian yang dapat kami lapor dari perbatasan Nampu, Pajaran, Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik 2021 kali ini. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari pos checkpoint penyekatan exit tol Dumbel Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.